pengibaran bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kecamatan Airupas. Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Nikodemus Ervan SEMAP sebagai Camat Airupas, Ajudan Inspektur Praja Robi Cahyanto. Bertindak sebagai Komandan Upacara Kopda Suwarjo NRP 31080176030989 Jabatan Babinsa Airupas. Bertindak sebagai pembawa acara Heru Duinandes SPD GR. Bertindak sebagai pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bapak Nur Suki Mustaqim SPD. Bertindak sebagai pembaca doa Bapak Nur Kalim SPD. Bertindak sebagai pengibar bendera merah putih. 1. Malik lahir di Pembadakan 6 Juni 2006 dari SMKN 1 Airupas. 2. Kendiva DLP lahir di Ketapang 2 Desember 2005 dari SMKN 1 Airupas. 3. Rizky Wulandari lahir di Ketapang 11 Juli 2006 dari Mas Darussalam. 4. Aldo Crisindo lahir di Perendaman 29 Mei 2006 dari SMKN 1 Airupas. 5. Wilda Nurul Fadila lahir di Banjarnegara 11 Oktober 2005 dari SMKN 1 Airupas. 6. Jackie Mesah lahir di Paku Juang 16 Oktober 2003 dari SMKN 1 Airupas. 7. Yumatwan S. Nokes lahir di Gajah 16 Agustus 2006 dari SMKN 1 Airupas. 8. Kendi Novaliani lahir di Airupas 27 Juli 2007 dari SMA Aras Tamar. Bertindak sebagai pembawa baki Leni Tri Astuti lahir di Ibul 18 Agustus 2006 dari SMKN 1 Airupas. Bertindak sebagai danton Wika Andika lahir di Airupas 11 September 2005 dari SMKN 1 Airupas. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022 dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan kami lelih. Para komandan pasukan tanpa penghormatan pasukan ke samping kanan barisan. Tegakkan! Tegakkan! Inspektur upacara tiba di tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap!
Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tanggal 17 Agustus 2022. Siap! Laksanakan! Laksanakan! Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Halo! Inspektur Upacara! Hormat! Ya! Tegak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Maju! Jalan! Berhenti!
Merah. Sama merah putih. Hulat. Merah. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Thank you.
Andika Bayangkari. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjungmu dengan segala puja dan puji sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkahmu abadi menjelma, menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Hidup, kubarkan semangat juang yang tak pernah redup, karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup, tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup, semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan yang melimpah berjuta rahmat, kami mohon kepadamu bersama seluruh rakyat, semoga bangsa kami pulih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkanlah kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dan ampunilah seluruh dosa tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Apa?
Terima kasih, kembali ke tempat dan bubar. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Para Inspektur Upacara, hormat! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai, para komandan pasukan dapat melanjutkan kegiatan berikutnya. Berikutnya.